beda. Oh enggak. Oke. Spontan saudara Rijal mengambil air keras dan menyiram ke wajah dan ke tangan sebelah kiri saudara SS. Namun tanpa diduga cipratan tersebut mengenai kepada saudari KM yang sedang tidur di bawah sebelah kiri saudari SS. Sehingga saat itu dengan melihat luka dan teriakan dari saudara SS dan saudara KM yang menangis, saudara Rijal melarikan diri.